itu adalah pertanyaan yang sering saya dengar ya. Jadi awal mula saya berkeinginan untuk memelihara kuda itu sebenarnya dari kecil ya, sudah mulai tumbuh. Karena apa? Karena mungkin dulu sering nonton film pendekar gitu ya. Ada yang berkuda, terus dalam hati ya ingin memilikinya. Namun pada saat itu hanya sebuah apa ya, kekaguman lah, seneng kalau lihat kuda. Karena apa? Dasar saya nggak inilah ya, dari latar belakang saya ekonominya juga kurang. Dasar saya tidak mungkin ya untuk memiliki seekor kuda. Ya karena kesadaran saya seperti itu, merasa ya tidak inilah ya, tidak mampu untuk membeli kuda. Semua itu pun berlalu, sekian tahun tidak ada keinginan, tidak memikirkan maksudnya, tidak memikirkan bagaimana caranya untuk memiliki kuda. Namun di perjalanannya, lambat laun keinginan untuk memelihara kuda itu tumbuh kembali. Saya senang ke pantai, melihat kuda, melihat dokar di alun-alun. Kemudian di saat saya sudah memiliki istri dan seorang anak, saya ke Jakarta izin sama istri. Namun istri juga nggak tahu mimpi yang saya pendam, yaitu ingin memiliki kuda, itu nggak tahu. Dalam hati saya merencanakan sebuah keinginan untuk memiliki kuda, menyisihkan ini untuk keluarga, ini untuk menabung untuk kuda dan lain sebagainya. Namun di perjalanannya ternyata saya tidak betah di Jakarta, merantau di Jakarta itu nggak betah. Kepikiran sama anak, akhirnya pulang. Kemudian ya kembali mengurungkan niat untuk memiliki kuda. Ya mungkin saya memang tidak ditakdirkan untuk memiliki kuda. Singkat cerita, saya dan istri saya bercerai. Kita pisah karena sesuatu hal. Beberapa bulan kemudian setelah saya pisah, akhirnya saya memutuskan kembali ingin mewujudkan apa yang saya impikan selama ini, yaitu untuk memelihara kuda. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah benar-benar menyisihkan tabungan untuk membeli kuda. Namun tidak mudah teman-teman. Jadi ketika saya menabung, selalu ada saja batu sandungan, dan harusnya untuk ini, untuk membeli kuda, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak yang harus kami keluarkan. Dan itulah ya perjalanan saya dari kecil ingin memelihara kuda sampai besar ingin mewujudkan pun sangat susah sekali. Dan terakhir saya berpikir, apa sih kira-kira yang saya punya untuk dijual untuk memiliki kuda atau membeli seekor kuda. Dan waktu itu saya hanya punya motor ya, motor satu-satunya. Saya jual dengan sekian rupiah. Kemudian hasil dari penjualan motor itu saya belikan kuda. Dan ternyata setelah saya mempunyai uang untuk membeli kuda, hal yang saya bingung itu adalah saya ingin rasan ya kepada orang tua, cerita bahwa saya ingin memelihara hewan peliharaan. Namun yang menjadi beban saya adalah peliharaan itu adalah kuda. Itu bagaimana cara ngomongnya itu berat banget, menjadi beban tersendiri pokoknya lah. Kalau yang umum kan di tetangga itu kan melihara ya kambing, melihara ya sapi atau ayam lah itu. Kuda itu tidak ada sama sekali di tempatku. Itulah yang menjadi beban. Ya pada akhirnya saya beranikan diri, ternyata tanggapannya cukup positif ya, mendukung, alhamdulillah. Dan kemudian pada akhirnya saya pun semakin kuat untuk bertekad membeli kuda. Kemudian saya mencari-cari kuda yang sekiranya harganya pas dengan kantong. Dan waktu itu saya dapat harga sekian lah ya, 12 juta untuk kuda beluk si Astrid ini. Alhamdulillah, walaupun kudanya lokal, kuda tokol ya, akan tetapi saya harus tetap bersyukur walaupun kuda itu kuda yang levelnya mungkin rasnya di bawah rata-rata ya, keturunan sandal atau yang disebut dengan kuda tokol. Namun saya tetap harus bersyukur sekali setelah sekian purnama, pada akhirnya terwujud juga keinginan yang selama ini saya impi-impikan, yaitu memelihara kuda.
Jadi seperti itu cerita singkat saya mengenai keinginan untuk mempunyai kuda yang pada akhirnya sekarang ini alhamdulillah saya sudah mempunyai kuda, walaupun kudanya masih ya pemula lah ya. Dan semoga tayangan ini menginspirasi kita semua sehingga menjadikan kita semangat untuk mewujudkan apa yang kita impi-impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.